Maka Petrus Yosef Sapulver, engkau terkenal karena kebaikan hatimu. Kebaikan hatimu penyembuh dan penyejuk jiwa bagi yang berbeban berat. Kebaikan hatimu memelihara anak-anak yatim piatu, membuat seorang ibu yang sedang bergulat dengan maut karena tak rela meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, pergi menghadap Tuhan dengan hati damai. Pengalaman seorang gadis memberi kesaksian bahwa engkau selalu membantu orang sakit, terlebih para ibu. Jika mereka datang kepadamu, mereka mendapat pertolongan yang baik. Oleh karena itu, kami pun mohon kepadamu, doakanlah kami pada Tuhan, agar Ia menganugerahkan kepada kami keutamaan kebaikan hati, sehingga kami bisa bersikap baik terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Semoga kami memiliki hati yang mencintai bagi mereka yang tersisihkan dalam masyarakat, orang-orang tua, orang sakit, dan yatim piatu. Biarkanlah kebaikan hati itu menjadi nyata, sehingga membawa banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Tua, orang sakit, dan yatim piatu.
Biarkanlah kebaikan hati itu menjadi nyata sehingga membawa banyak orang mengalami kebaikan. Sebagaimana Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang berkuasa, Tuhan berkat-Mu, hamba Tuhan yang setia, yang berkuasa.